opening. Yo, balik lagi di channel Cimbrut Gaming. Channel ku anjir. Channel kreator bejat. Tapi wis rae nek syukur. Ada anjir. Ada. Yang enggak ada kan Instagram itu. Iya. Ya kan berarti sama aja enggak ada. Ada. YouTube-nya ada. Panas sekali, ayang. Jadi ceritanya hari ini kita mau mengantar Cimbrot pulang, guys. Ayah dibawain oleh-oleh apa, yang? Dibawakan oleh-oleh menantu idaman, enak. Loh, sekarang tak tanya, apa namanya? Kriterianya itu apa? Kriterianya itu gimana? Wah, iya. Loh. Nah, iya kan? Hara. Hara. Ayang ini. Kriteria ganteng, tinggi, soge, tiang listrik. Ya kon rap mbek tiang listrik kono. Panas banget ya Allah. Seat belt selalu dipakai. Kok nyangoni polisi mana? Nyangoni polisi ku karena kemarin tuh salah arah. Jadi map dek Surabaya itu is sumpah kayak mano. Namun seakan kau pergi melepaskan. Dikakkan toh. Panas ya hatimu lho salahe dhewe. Ngapa atiku kok sing disalani sih? Kobong, kobong. Makanya jangan selalu melihat postingan masa lalu, gara-gara kobong. Menyindir tenan kaya. Eh. Nyindir sopo iki lho? Sopo sih? Dalek kesindir ya urusane dekne kok berarti dekne merasa ngono kuwi. Sumpah, aku enggak nyindir sopo-sopo lho ya. Lah iya yang ora yang aku iki megur guyon. Aku iki nyindir diriku sendiri. Oh ngono. Makane aja ndelok postingan masa lalu ae. Perasaan udah dihapus. Hah? Enggak. Apa yang? Ora. Makanya fokus tuh ke depan. Gak usah belok-belok, res oleh siji yo siji. Ngono. Cangkem lek retau ditapuk. Ngono kuwi. Kenapa? Fokus tuh ke depan, jangan ke belakang. Tahu enggak sih kenapa gatal-gatal ini? Alergi. Enggak, karena emang dari itu apa ya? Pokoknya semenjak aku kenal Ayang itu jadi gatel-gatel kalau deket Ayang. Terai kowe sing gatel ya ini. Aduh. Eh, tau gak yang? Enggak, masih enggak. Enggak tahu. Fokus. Nah, bojone nang samping iki dijak ngomong. Ndeleng HP, matane ras ndeleng HP. Ben dino 24 jam tak bebaskan untuk mendelok HP apa kurang jane? Eh, waktu kita itu bareng-bareng itu sedikit enggak banyak. Lanang cek lamise lambene. Carane kok kan fokus kuliah awi aku HP-anmu kuliah yang. Kuliah ki langsung ke tempatnya kuliah kok HP kuliah apa dolanan micet. Langgire kuliah iki kabeh apa ning kampus ngono he. Ya iya dong. Nah, sekarang itu ada online dan offline. Online wi yo tekan HP, tekan laptop ngono kae yang. Itu tapi kan yang dianjurkan itu kita itu ya langsung ke sananya gitu loh biar lebih afdol. Ya wis rono dhewe sampean. Kok wong jadwale ra enek ning kono. Sing kuliah siapa? Lah yo wis iki aku kuliah. Tukaran tok. Makane kuliahku sing fokus gendang lulus. Lah makane iki sik kuliah. Kok edisi neni ya HP-an
kuliah. Lah wis opo? Kuliah opo nek lek opo nek? Eh? Lek nek gurune nyocro sae ditinggal main game, main kapan pintere opo gunane kuliah? Orang tua membiayai kita mahal-mahal ya kan untuk anaknya itu sukses menjadikan pribadi yang baik ya kan. Kayak aku iki lho S2. Tapi neng ngene kamar ene jenam. Buat contoh aku tak remet ta lamene iki. Opo nek diremat? Lamene iki lho. Ah iya iki. Opo to aku meneng tok padahal salah to aku nek matamu iki. Aku ya salah to nek matamu iki. Perasaan kok Perasaan. Kita aku ya gak perasaan. Kita aku gak ada perasaan. Ora. Ya dene ra ada perasaan. Sopo? Mbok. Ayang iki kok Gusto yang kita itu belum makan. Yo wes makane durung pangan iki tambah emosi aku lek dijaraki ae. Lah mbok kira sing dewe teng kontok apa piye jane? Apa? Ayang. Apa? Ayang. Baleni ne. Emang sing dewe teng mek ayang to? Kulino. Tok mane iki? Dikandani kok terus ae. Ayang. Kan setiap aku ngapa-ngapain kan ayam itu bukan kon lamis kain kuat konai kain ayam gitu jarak kita menemukan Raisa yang sumpah aku jangan. Kak mau rugi aku sampean kayak iri kasih tahu kayak iri kasih ro kasih aura kasih kayak pengpastian yota. Makanya kalau udah dikasih kepastian itu dijaga, dikasih kepastian malah dianggurkan, dikasih perhatian malah disepelekan. Sopo nelek gak bojoku. Wis adan wi, cangkeme njok bacot ae. Makanya dijawab kalau ada azan. Wis sampean bacot ae kok. Arepe jawab piye? Iki lurus yang ya. Mbok nyang ndi? Ya Allah ya. Ora nyang ndi ora? Ya iki lurus. Aku wis pikiro nang omahmu, he. Nang omahe Ayang, nang omahe Ayang. Terus yo nek dibilangi nangon-nangon enggak kene. Dikasari enggak kene. Terus arepe dikandani. Ya makanya duwe cowok yang namanya cowok itu harus dijaga, enggak boleh dikasari, enggak boleh dirusak. Kuwalik. Aku jan gemes aku nyocot to jane aku bendino wis dicecresi ae lambene iki jane tekan apa to? Suling. Kak. Ya mari ber ngene-ngene terus malah ngene. Kita bikin prank settingan yuk. Bikin prank putus settingan gitu. Guys, ngeprank guys. Gak usah di-cut. Yuk. Ayang kila posisi kemarin sama siapa? Ada no polisi ara. No polisi ara. Yang tahu enggak perbedaan kamu sama? Enggak. Ayang sama pesawat terbang? Enggak. Kalau pesawat terbang di udara, kalau ayang terbang di hatiku. Ya, so sweet gitu loh, Yang. Enggak. Ayo melaku. Akan cari melaku. Gombal garing mana? Mamu. Kok garing ya, Yang? Karena aku tuh terlalu be aja untuk digombalin kayak gitu. Tapi aku butuh yang nyata, nggak bisa digombalin doang. Tamu yang ini langsung gitu, wong yang ngomong gitu langsung bukan di chat. Lah di chat sih penting. Kamu udah makan belum? BTW, kamu hari ini cantik banget dah. Itu dari WA. Sekarang aku dari cocotku ya nengar pe sampean gitu langsung. Itu namanya nyata. Kok
Idih, pas apa saiki? Hah? Masa ni hubungan kita. Emangnya siapa? Cek. Siapa? Cek langgeng. Loh, sampai menisar ya. Ayang. Badi di puntang panting ke memodel. Apa sih? Lek, setiap aku nyanyi kuwi langsung matamu nyawa aku jadi nyapo. Apa? Matanya ayang. Tapi lo usahin lo. Dikandani kok terus. Kenapa setiap aku nyanyi badai dipontang-pantingkan gitu, ayang itu hadapnya ke aku gitu loh. Ya apa salah ya, aku ya duwe moto, aku ya berhak untuk melihat. Aku ya berhak semuanya untuk nyanyi. Ya harus nyanyi ya, aku apa salah, aku asli ya, tapi pandanganmu itu bikin aku jadi meluluh gitu loh. Alah, pacot. Oh iya, aku ya. Bah, angel ya.